Kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut, yaitu dengan sujud syukur. Hukum sujud syukur dasarnya ialah sunnah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, yaitu An Abi Bakar da Anna Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kana ida atau abrun ya suruhu au busra bihi khor sajidan syukra lillah Rahu Abu Dawud ya Batir Midi. Yang berarti dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Pada sebuah yang mudah dalam diri. Sebab-sebab melakukan sujud syukur ialah satu, karena mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Yang kedua, ialah karena nikmat dari Allah. Susahnya besar. Ada pula dan cara melakukannya ialah yaitu dengan satu, menghadap kiblat, kedua, niat sujud syukur, dan ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat, lalu membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah yang keempat untuk kembali lalu kelima salam. Adapun nikmat sujud syukur yaitu orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Orang-orang yang melakukan sujud syukur dan terhindar dari sifat sombong tersebut. Yang kedua memperoleh kebiasaan baca berkaitan dengan segera terima dari Allah SWT. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.